Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi ya. Masih belum puas hasilnya, jadi ini saya sedikit berbagi pengalaman. Oke, setelah saya gunakan ini goncangannya kurang kencang ya. Jadi tidak ada hentakan, walaupun ini sampai miring pun kalau tidak ada hentakan nggak beku-beku. Ini sudah tadi saya goyang itu 1 jam lebih itu nggak beku-beku. Ya beku cuman nggak maksimal. Kalau yang manual itu kan sekitar 40 menit, 45 menit sudah beku ya. Ini 1 jam lebih nggak beku. Sudah saya kasih pancingan air itu sebanyak 2 gayung dan saya tambah lagi 3 gayung. Ada total 5 gayung. Untuk es batunya habis sekitar 10 plastik 2 kiloan. Dan garamnya sebanyak 4 gayung. Ini yang gerak cuman airnya saja, itu aja pelan. Aturannya kan ini yang gerak itu air, garam, es batu sama es potong itu gerak semua. Ini guncangannya masih kurang kencang ya. Ini sudah kurang lebih hampir 1 jam ini. Nanti saya rubah lagi dan lain kali saya akan upload videonya. Biar teman-teman bisa belajar dari kesalahan yang saya lakukan. Oke ya, mungkin cukup itu saja yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.